Cause I got you, you. Pernah denger nih dari bisikan-bisikan kuping-kuping aku nih kemarin. Katanya suami aku juga pernah tuh sama Bu Alis, katanya bisikan maut aku nih di kuping. Andrius, kan iya. Berarti bangsu. Anjay. Enggak bisa nih Alis nih, awas aja. Aku kan denger-denger ya kalau misalnya kepolisian ini kan udah mau balik ke kepolisian yang dulu. Nah, iya. Gila sampai dia masuk lagi terus dia senggol-senggol suami aku. Gila rambut dia aku jambak. Waktu itu tuh terakhir waktu apa namanya abis nikahan hari itu juga langsung jalan sama Jojo si Alis itu kurang ajar. Waterboom man. Abis serius. Acara. Oh my god. Bukannya malam pertama malah pergi sama cewek lain. Makanya. Oh my god. Emang secantik apa sih dia sampai bisa-bisanya sama semua cowok gitu. Apa yang bisa dibanggakan dari tapi dia? Rumor-rumornya bukan cuma Jojo, jadi dia kayak emang mau sama siapa aja gitu. Iya. Murah. Iya. Oh my god. Sama si Justin langsung. Juga apa sih itu kayaknya dari bisikan maut aku nih kemarin aku dilaporin. Wah, enggak bisa nih. Aku nggak tahu nih sekarang dia lagi di keluarga mana atau ngapain ya. Jadi nggak tahu sekarang dia jadi apa nih. Bentar guys. Apa masih polisi? Nggak tahu. Emang yang Elis yang mana sih orangnya? Jadi ada penasaran. Dulu waktu masih kepolisian Polri dia tuh brimob. Kok sampai abis ini? Nggak emang dia secantik apa sih coba? Emang sebohai gue lihat nih. Gue bohai banget nih. Si bohai banget tepat. Terus aku pernah ada. Tau gak sih, aku apa pernah denger dia ngomong gini. Ih, apa? Cewek di Hopeful itu caper-caper semua, masa gitu? Hello, biasanya tuh orang yang ngomong kayak gitu tuh ternyata dia yang kayak gitu, bestie. Makanya. Oh my god. Tapi masih bestie lagu apa dulu nih, bestie? Gak tahu nih, gak bisa nih. Tapi ya, aku juga pernah nih, kak, Risi aku pengen gosipin orang. Kalian kenalin namanya Ayunda gak? Pernah dengar pedagang, yes. You know, aku sih nggak tahu sih sekarang dia sama siapa ya. Tapi kan dulu dia pernah dekat nih sama om aku nih ya kan. Om aku, om Yame, dideketin tuh. Kan jadi lagukin aja lagukin. Nggak, aku nggak dengar. Ah, lagu siapa? Kopi kanan nanti. Aku. Oh, kamu lagi di merah. Iya. Soalnya nggak apa-apa sih, cuman kan nggak apa-apa, cuman kan lagi cerita ini biar kedengeran aja. Aku matiin. Jadi gini, iya. Jadi tuh dia dulu katanya sih pernah pacaran sama anak mana sih, nggak tahu sih. Terus dia bilang katanya cowoknya selingkuh. Ya udah tuh, udah kan. Abis itu aku sih liatnya kan, ya udah mungkin memang benar cowoknya selingkuh. Jadi aku jodohin aja sama om aku tuh, om Yame kan. Ternyata you know pas dia sama Om Yame dia tuh jalan sama cowok lain. Lu bayangin om gue digituin, gak terima lah gue. Siapa itu si Ayunda itu? Ya iya. Terus abis itu kayak iya, terus dia abis itu jalan-jalan sama banyak cowok. Terus aku gak tahu sih sekarang kabarnya gimana kan. Terus terakhir kemarin aku ngeliat lagi gendong-gendongan sama cowok lain gitu. Oh my god. Berarti kan udah gak sama Yame yang penting kan? Ya, iya, kalau sampai sama Om Yame itu rambut gue jambak-jambak tuh enggak. Iya, aku kesel. Kalau aku sih masih dendam sama Alis itu. Udah sampai sekarang belum aku lampiasin karena awas aja rusak. Sampai dia balik lagi masuk polisi ketemu suami gue. Hah. Nih. Hah. Lu sundul aja tuh pakai perut lu tuh. Kagak usah. Asik. Tangan gue tampar aja udah mental dia ini. Kasih paham. Harus. Aduh, memang kadang tuh banyak cewek-cewek yang ini ya. Apa ya, udah sama satu cowok tuh kayak gak bersyukur di sini nih. Gak tau kenapa ya, mau banget sama banyak cowok. Gak ngerti aku. Why gitu, why? Karena digodain kali. Why? Aku nih takut aja sih, gimana nih ya, aku kan jadi overthinking, udah aku lagi hamil. Terus aku denger polisi yang dulu balik lagi kembali. Nanti kalau misalnya dia kan rekan kerjanya, kalau misalnya nanti balik abis itu mereka bersama lagi berdua menjalin hubungan pekerjaan. Terus abis itu mikirnya, gak bisa, tapi ya, tuh aku overthinking, bisa. Kamu tau gak, aku tuh
gini aja, kita nanti tanya-tanya aja sama polisi kalau dia masuk nangis, lagi. Aku enggak mau. Ferry salah. Trisha, kamu ambil sedih, Trisha. Aku enggak bisa. Belum kejadian. Tapi kamu tahu kan namanya namanya cewek kan overthinking. Enggak bisa. Nanti kamu bisa ngakuin selingkuhin gimana? Aku ditinggal gimana? Ya udah, kan tadi kayak kata kamu, kamu pakai cari kamu kan udah tahu jawabannya, tinggal cari cowok lain. Iya, cuman kan cuman kan aku kalau misalnya cari cowok lain pas aku baru lahiran 3 anak, siapa yang mau ngurus? Pasti ada. Cowok-cowok di kota ini demennya janda, ya, Ge. Iya. Tapi aku kan janda lebih menggoda. Iya. Tapi aku takutnya nanti aku mau dinikahin karena status doang, bukan karena dia cinta sama aku. Waduh, jangan kayak si itu, Tata sama Memet. Itu kenapa dia? Udah bikin kesebelasan anaknya, ternyata abis itu diceraiin tatanya. Aku gak mau kayak gitu, aku tuh pim punya anak 20. Nanti kalau misalnya pas aku 20 anak aku diceraiin juga gimana? Ya udah suruh anakmu bikin keluarga, nanti bantai bapaknya. Gak mau, aku gak mau. Aku suruh suami aku berhenti aja jadi polisi kalau gitu caranya. Terus nanti anak kamu makan apa? Ya udah apa aja gitu, aku takut nanti dia ketemu sama si Elis itu lagi gimana. Kalau dia emang cinta mah dia gak bakal kehasut sama si Elis. Tenang, itu nanti kan aku juga masih ada dendam sama dia. Nanti kita kepalain aja berdua atau bertiga sama Cebi. Aku emang ada dendam apa sama dia? Ya, kamu ikut aja udah. Oke, ikut aja. Gak bisa. Aku tuh tiap hari, kamu tahu gak, suami aku sibuk kerja terus. Aku tuh di rumah tuh kadang tidur tuh selalu sendiri. Pas aku udah tidur, suami aku jam 2 subuh tuh baru pulang. Aku udah ketiduran. Aku gak tahu dia ngapain. Dia sibuk kerja terus, gak ada waktu luang buat aku. Terus apa yang bikin kamu masih cinta sama dia? Ya iya kan dia masih jadi suami aku. Astaga. Itu kan namanya udah kayak cuma status doang sih. Kok kamu jadi gitu sih? Aku kan jadi overthinking lagi kan. Enggak, aku kan ngomong kalau itu diri aku. Tapi kan kalau kamu kan cewek baik-baik, kamu menerima dia padanya. Gitu. Iya, aku terima dia padanya. Kalau aku sih maunya ada apanya. Enggak apa-apa juga sih, namanya cewek kan wajar lah, matre dikit. Kalau enggak mau dimakan, mau dikasih makan apa? Rumput. Jangan, nanti jadi kamu. Jangan. Nah, itu dia. Nggak mau, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa diginiin. Bilang, Mas, aku tuh nggak bisa diginiin. Aku tuh lagi hamil, aku banyak pikiran. Kayak aku tuh, aku takut tuh kayak tiba-tiba aku mau brojol tiba-tiba gitu loh. Aku takut nanti aku kontraksi tiba-tiba tuh gimana, lagi nggak ada suami aku. Oh my God, aku tahu. Begitu, kan suami kamu jarang pulang kan? Mendingan kamu sewa kamar di rumah sakit dari sekarang. Jangan gitu dong. Aku bercanda ya. Aku jadi banyak pikiran. Jangan nangis, kok nangis, aku denger-denger itu nambah kontraksi. Iya, nanti kalau kebanyakan kebanyakan begitu jadinya kontrakan bukan kontraksi. Jangan dong. Bagus dong punya banyak kontrakan orang kaya. Mas, aku lagi hamil gede, kamu malah asik-asik tambuh Elis di kanpo. Janganlah, aku takut, gak mau. Aku tuh belajar dari film ini loh. Apa? yang diperanin sama Mas Aris itu. Aku gak mau kejadian kayak gitu nanti. Apa sih judulnya? Kalian tahu gak? Apa ya, aku lupa lagi. It's my dream, itu loh. It's my dream, Mas, not her. Aku lupa, Ci. Aku juga lupa. Itu namanya apa, Gina? Film apa itu? Aku lupa, Gina.
Apa? Itu nama filmnya apa? Yang diperanin Mas Aris sama Lydia anjing itu. Nggak tahu, lupa aku. Apa ya, Cok? Lupa aku. Ini suami itu. Layangan Putus, goblok. Itu filmnya. Oh iya, oh iya. Ih, kamu ngambil goblok-goblok, nanti batal puasanya, goblok. Oh iya. Maafin. Udahlah, aku capek. Aku mau lompat aja dari sini. Nanti anak kamu jadi ikan, jangan. Aku mau lompat aja dari sini, gak ada yang sayang sama aku. Jangan, gak boleh. Berat banget gendong, ibu hamil, sumpah. Iya, jangan kamu nanti. Jangan gendong gitu, nanti perutnya mendelep. Oh iya, bener juga. Aku gak kuat kalau gendong depan. Kalau gak, kita jalan-jalan aja yuk. Kita healing-healing. Mana? Kemana anjing itu? Aku gak bisa nih. Mana, mendingan kita ngerampok aja. Aku lagi brojo, nanti dimarahin suami aku. Oh iya. Kalau nggak, kita begal orang naik mobil kucing aja, gimana? Kita nggak, kalau ketangkep sama kamu bisa bebasin nggak? Ya bilang ini keinginan bayi. Jadi kalau kita begal orang, bilang maaf ya pak, ini keinginan yang ada di perut gitu. Keinginan dede jambang bayi. Iya, ayo. Ayo. Bawa apa enggak? Perlu bawa something-something enggak? Senter aja, senter udah cukup. Ya udah, pulang dulu, aku taruh pitan aku dulu. Ayo, ayo Kina. Ayo Kinai. Kita mau ngapain, ngerampok beneran? Bukan. Enggak. Ngapain? Mau megal orang. Enggak ada tempat nikah. Enggak ada my wedding dream. Gitu, enggak gitu. This is not the end. This is not the end. Aku tak sedih. Hey, this is not the end. This is not the end. No. Tuh kan ada yang gonggong. Ada yang gonggong, Jo. Emang